piton raksasa ditemukan di sebuah bengkel di Sidoarjo, Jawa Timur. Ular sepanjang 5 meter dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Inilah video amatir milik karyawan sebuah bengkel di kawasan Jalan Raya Gilang, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur saat merekam detik-detik proses evakuasi seekor ular piton yang masuk ke dalam sebuah kolam penampungan air Jumat sore. Ular piton yang mencoba sembunyi di semak-semak dan di dalam air sempat menyulitkan proses evakuasi hingga akhirnya dibantu dengan sebuah alat berat. Ular itu masuk ke dalam kolam, mungkin dekat dengan perusahaan. Akhirnya dievakuasi oleh keamanan di daerah perusahaan itu, Satpam kalau nggak salah. Lalu setelah tertangkap dimasukkan ke dalam kandang, tapi tempatnya terlalu sempit. Ini ular berukuran raksasa tersebut telah diserahkan kepada petugas BPBD Kabupaten Sidoarjo dan langsung dilepas liarkan di kawasan hutan lindung Tahura Raden Suryo Pacet Mojokerto. Riko Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur.